harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Senang sekali di sini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara di siang hari ini dan berjumpa secara virtual dengan teman-teman yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat ya teman-teman ya. Tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum memulai acara di siang hari ini, saya ingin bercerita sedikit ya tentang latar belakang adanya acara ini ya teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat, dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahnya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau di mute ya, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video, dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang menyampaikan materi, dan hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab dan mengerjakan pretest maupun posttest. Peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat, dan aplikasi Siberkreasi ini dapat didownload di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini dan juga rasa cinta kita terhadap bangsa tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan dilanjutkan video arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi di periode yang kedua ini tercapai. Dan selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MMMT. Beliau adalah Wali Kota Pontianak. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Literasi Digital bertujuan agar masyarakat Indonesia makin cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di era digital. Saya Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak,
mengajak kita semua bersama sukseskan kegiatan nasional literasi digital sebagai upaya pemerintah melakukan transformasi pemanfaatan digitalisasi teknologi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari masyarakat Pontianak bijak dalam memanfaatkan dunia digital, memenuhi dunia digital dengan konten-konten kreatif dan positif yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat luas. Mengembangkan digital informasi dan komunikasi menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia, semoga lekas pulih dan kita selalu diberkahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya cek dulu ya semangatnya ya. Wow, luar biasa sekali. Dan tentunya walaupun akhir pekan, teman-teman tetap semangat untuk belajar ya kita semuanya ya. Karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan di acara kali ini ya. Dan sudah ada 4 narasumber yang siap untuk memaparkan materi di siang hari ini. Saya perkenalkan dulu ya untuk keempat narasumber tersebut ya. Yang pertama ada Kak Lavina. Nah, Kak Lavina ini adalah seorang artis. Akan kita belajar bersama-sama tentang sexual harassment. Nah, ini banyak sekali ya memang ya di dalam dunia digital yang lagi ramai banget ini teman-teman, akan dibahas ya dengan Kak Lavina. Dan untuk yang berikutnya, untuk yang kedua, akan membahas tentang pemanfaatan QR code untuk validasi dokumen, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yusofa, STMT. Beliau adalah dosen prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Dan kemudian untuk berikutnya ada KOL kita, ada Kak Arya Setiawan, vokalis dari Lila Band ya, akan membahas tentang memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Dan kemudian untuk yang keempat ada Bapak Muhammad Sony Maulana, STMKom, dosen UBSI Kampus Pontianak, akan membahas tentang digital QR code palsu sebagai metode hacking. Wow, sudah 4 narasumber yang telah siap untuk memaparkan materi kepada kita semuanya. Dan teman-teman, siapkan diri teman-teman ya untuk belajar bersama. Siapkan tempat yang nyaman dan teman-teman nanti juga bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan pulsa. Masing-masing adalah Rp100.000 untuk 10 orang yang aktif ya. Masing-masing Rp100.000 akan kita berikan. Jadi nanti setelah teman-teman narasumber menyampaikan materi, langsung aja dikasih pertanyaan di kolom chat. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita berikan reward Rp100.000 masing-masing ya. Baik, langsung saja untuk narasumber kita yang pertama ada Kak Lavina. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Mas Rio. Halo. Selamat siang teman-teman dari Kota Pontianak dan para narasumber. Apa kabar nih Kak Lavina? Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat terus. Yang paling penting kalau sekarang ya. Oke, betul sekali ya. Ini masih olahraga juga ya? Masih. Oke, saya lihat di Instagram, wah seru banget olahraganya ya. Luar biasa. Oke, Kak, ini akan ngobrolin tentang sexual harassment. Nah, ini kan memang bisa jadi isu yang memang masih kalau kita lihat berita itu nggak ada intinya tentang hal ini gitu ya Kak ya. Nah, kalau menurut dari Kak Lavina sendiri nih ya, tentang hal ini ya, tentang sexual harassment ini, apa sih Kak, apalagi di era digital seperti ini Kak ya? Iya, jadi kalau di era digital seperti ini, apa-apa itu kan serba instan dan mudah ya, apalagi komen di sosial media gitu loh Mas Rio. Jadi memang banyak sekali adik-adik yang lebih enteng ngomongnya di sosmed dibandingkan ngomong langsung di depan orangnya gitu loh. Nah, jadi mau tidak mau kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini, dan kita itu harus men-switch itu antara yang namanya tata krama di dunia nyata dan di digital seperti itu. Makanya inilah gunanya literasi digital, bukan begitu? Nah, jadi memang di sini aku ingin memberitahu bahwa Undang-Undang ITE itu sudah ada. Jadi kalau misalnya
ngata-ngatain orang di sosial media, apalagi sexual harassment ya, memberikan foto-foto yang tidak senonoh di DM, atau mungkin video, atau mungkin kata-kata yang tidak senonoh yang berbau sexual harassment gitu kan. Nah itu juga bisa masuk ke dalam undang-undang ITE, walaupun memang membutuhkan banyak sekali apa ya tenaga dan waktu untuk bisa memproses itu. Cuman kalau misalnya emang diniatin, misalnya kita kan nggak tahu ya orang itu masing-masing seperti apa kan mentalnya kan. Kalau misalnya kayak gini doang udah tersinggung sekali gara-gara dikatain A gitu kan, bisa aja dia bisa dilaporkan gitu, asal bukti-buktinya itu bisa diberikan. Nah bukti-buktinya pun juga harus hati-hati nih teman-teman yang suka komen aneh-aneh di sosmed atau ngirimin foto, ngirimin video tidak senonoh, itu bisa dilaporkan loh. Kenapa? Karena dari foto itu kita bisa save kan orang yang dikatain atau mungkin orang yang diberikan sexual harassment, terus videonya juga kita bisa save, kita bisa record. Semuanya itu bukti-bukti itu bisa kita berikan ke pihak berwajib. Jadi hati-hati kalau misalnya mau komen aneh-aneh atau mungkin kadang nih ya, banyak aku ngelihatnya itu orang-orang di sosmed ini tuh iseng Mas Rio. Jadi kayak iseng mau komen sexual harassment, kirim foto ini, itu tuh iseng, ujung-ujungnya tuh iseng, karena aku pun pernah melaporkan mereka gitu. Jadi mereka sebenarnya memang terlalu ringan lah jempolnya untuk itu. Nah kita harus meliterasi bahwa yang namanya sosial media itu lebih mudah diterima di sini dibandingkan dengan ngomong langsung. Kenapa? Karena kalau ngomong langsung kan orangnya face to face ya kelihatan ya. Kalau di sosial media mereka bisa berbalik dengan akun bodong kayak gitu. Betul-betul sekali ya. Dan kalau kita lihat ya sekarang di masyarakat, mungkin dari dulu sampai dengan sekarang yang namanya sexual harassment ini, kebanyakan korbannya ini adalah seorang wanita, gendernya adalah wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga pria juga ya. Seperti kemarin juga ada satu kasus ya di satu lembaga, ini pun juga itu adalah korbannya adalah pria. Sebenarnya ini memang mostly adalah wanita, mungkin pria dibilang cuman itu aja kok kayak gitu ya. Tapi kalau wanita kan lebih sensitif, lebih memiliki rasa sensitif yang luar biasa sekali, beda dengan pria ya. Nah, yang bisa dikategorikan ini ya namanya sexual harassment sendiri, apalagi wanita yang sering banget mendapatkan pelecehan mungkin ya. Ada body shaming mungkin yang di sosial media secara tidak langsung orang enggak sadar kalau itu adalah namanya juga sexual harassment. Kalau menurut dari Kak Lavina sendiri gimana nih Kak ya? Iya, okay. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya antara bullying sama sexual harassment gitu. Jadi kalau misalnya bullying itu kata-katanya seperti ini, waduh badannya gendut banget, hitam, jelek, gak pantas jadi model. Nah itu bullying. Nah kalau misalnya sexual harassment mungkin kata-katanya seperti ini di komen, aduh badannya montok banget, enak tuh dipegang. Nah, itu dua hal yang amat sangat berbeda. Jadi ini harus dibedain dulu nih. Agak-agak mirip memang karena sama-sama ngomongin badan gitu kan. Cuman yang di sini kalau aku pribadi, kalau aku melihatnya ini sih agak sedikit berbeda karena yang satu lagi itu tidak ada ketertarikan seksual di sana dan satu lagi pun ada gitu loh. Jadi di sini dua hal yang berbeda. Nah, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman apapun bentuk kata-katanya, maupun itu sexual harassment, maupun itu abusive, maupun itu bullying, semuanya yang namanya negatif itu kalau bisa dihilangkan dari internet, apalagi sosial media. Orang jahat itu memang banyak, tapi kalau misalnya kita bisa mengurangi dari diri kita sendiri, itu bukan yang lebih baik gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita komen yang baik-baik pun juga kita bisa memberikan senyuman bagi orang lain juga gitu loh. Apa sih salahnya kalau misalnya tidak suka di skip aja, atau mungkin kalau misalnya kalian kita gak bisa nutup kemungkinan ya, fotoku pun juga banyak loh di sosmed gitu kan. Aku juga tidak bisa pungkiri kalau sekali aku posting foto di sosmed itu fotoku bisa dijadikan apa saja gitu. Tapi aku tidak peduli mereka tuh mau ngapain sama foto aku atau videoku gitu kan. Tapi kalau bisa sih keep it by yourself. Kalau misalnya kalian mau ngapa-ngapain dengan foto orang lain sosial media, ya udah diem aja, terus keep buat diri lo sendiri. Jangan bawa-bawa ke orang yang bersangkutan gitu loh. Karena agak sedikit mengganggu, jijik, risih, dan merasa amat sangat dilecehkan untuk sebagian orang. Apalagi aku pribadi yang amat sangat tidak suka dengan kata-kata yang berbau sexual harassment di sosial media. Kenapa? Karena aku tipikal content creator yang sangat
menjunjung tinggi positivity gitu loh. Jadi kayak aku bahasnya itu tentang olahraga, otomotif, hobi, kerjaan, itu semuanya tuh berbau hal-hal yang positif yang bisa mengajak masyarakat atau mungkin followersku untuk bisa gaya hidup sehat dan segala macamnya gitu. Bukan masih tiba-tiba langsung pakai baju yang kayak gimana gitu kan, yang kebuka-kebuka, terus joget-joget, yang gak karuan gitu, terus juga di komennya macem-macem gitu juga menjadi hal yang normal gitu. Enggak juga ya kan, yang namanya sosial media ini kan, ya namanya sosial media ini kan luas ya, konten creator itu banyak. Jadi kalaupun kita melihat konten negatif, tapi melihat kita memikirkannya dengan sisi positifnya gitu kan, mungkin kita pikir positifnya adalah, oh ya udah orang ini mungkin cari nafkahnya ya seperti ini gitu kan, tidak merugikan orang lain juga. Ya kita harus menghargai konten orang itu gitu loh. Nah ini juga ada etikanya. Jadi kita juga harus, aku pun juga tidak bisa bilang kalau ini konten positif, ini konten negatif, ini nggak boleh diikutin, ini boleh diikutin loh. Kita nggak tahu kan, tergantung point of view masing-masing. Kalau point of view-nya orang ini selalu positif saja, mereka akan melihat orang ini walaupun senegatif apa kontennya, tapi kita akan melihat sisi positifnya. Dan kalau misalnya emang negatif ya udah tidak usah diikuti. Kita kan ada platform lain yang positif untuk bisa kita follow gitu, daripada kita ngomongin orang yang ini gitu. Ya jadi balik lagi, kalau misalnya kita di sosial media itu kita harus kuat-kuatan mental. Kita harus pintar-pintar untuk bersosialisasi, kita harus pintar-pintar melihat platform orang yang bisa masuk ke pikiran kita setiap hari. Kalau misalnya kita nge-follow akun-akun yang lucu gitu segala macam, itu secara langsung itu buat naikin mood kita doang. Walaupun mereka ngirimin meme gitu kan, atau video-video lucu itu segala macam. Nah, secara tidak langsung kita follow itu, kita akan membuat diri kita tuh seneng gitu loh. Kenapa? Karena konten-konten yang diberikan pun juga positif gitu kan. Terus juga komen-komennya pun gak mungkin dong, kalau misalnya ada meme juga kontennya dengan konten seperti itu, komen-komennya itu negatif gitu kan, tentang sexual harassment misalnya. Ya agak sedikit kurang lah komen-komen seperti itu dibandingkan dengan konten yang sesuai dengan sexual harassment ya kan. Misalnya cewek lagi joget-joget gitu kan, pakai bikini gitu misalnya gitu. Nah konten seperti ini kalau bisa kita bilang, wah ini negatif atau positif ya? Kalau menurutku sih positif-positif aja gitu. Kenapa? Emang mereka kalau misalnya joget-joget di kolam renang pakai baju bikini, apakah kita harus nafsu melihatnya gitu kan? Enggak juga. Karena aku pribadi pakai baju jujitsu aku ya, baju latihanku ya, atau mungkin bajuku ketutup-ketutup gitu kan, tetap aja aku dikomenin, "Kak, itu pakai daleman enggak sih bajunya?" Gue tuh harus pakai baju yang seperti apa lagi sih gitu kan? Enggak, jadi sebenarnya enggak ngaruh mau kalian mau pakai baju apa, mau kalian bertindak seperti apa di sosial media. Orang-orang yang mempunyai pemikiran mesum seperti itu memang selalu ada dan akan selalu ada. Caranya adalah bagaimana kita meminimalisasikan itu. Kita tidak akan bisa menghilangkan itu, adik-adik. Nggak akan bisa kita hilangin orang-orang negatif yang ada di sosial media, apalagi di bumi, gitu kan. Korban pemerkosaan aja sekarang tuh setiap hari itu masih ada, gitu kan. Apalagi ini sosmed doang, gitu, yang nggak kepegang, gitu kan. Lebih gampang lagi. Kalau misalnya pemerkosaan kan lebih agak effort ya, kayak dia mesti ngikutin orangnya dulu, mesti bawa pisau, mesti ini, mesti itu, apa segala macam gitu kan, agak effort. Itu aja tuh masih banyak. Gimana yang lebih mudahnya lagi nih di dunia sekarang, secara digital orang bisa mengirim foto dengan mudahnya, bisa video call di Instagram juga, bisa nelpon di internet, bisa ngirim macam-macam hal-hal yang tidak senonoh di internet gitu. Nah, di sini aku mengajak teman-teman untuk menghindari itu. Seperti aku ya, kalau aku pribadi, aku akan meliterasi mereka terus-menerus. Kalau misalnya kalian memfollow Instagramku, mungkin agak sedikit bosen kali ya. Aduh, ini Kak Vina setiap hari marah-marah mulu nih sama followersnya yang cabul. Ya iya, memang. Kenapa? Orang-orang seperti ini kalau didiemin, kalau di-block, dihapus komennya, tidak direken gitu ya, enggak. Aduh, bodo amat deh, terserah dia. Kok juga enggak musingin gue. Ini orang akan selalu ada berjamuran di mana-mana dan tidak akan terliterasi. Kalau bisa sih berhenti di kalian. Kalian literasi, kalian omongin. Kayak gitu. Kalau aku sampai sekarang, sampai detik ini, di sini pun juga aku masih membicarakan hal yang sama tentang sexual harassment. Aku mengajak adik-adik untuk berani speak up dan berani ngomong untuk tidak
Mengposting atau komen-komen seperti itu lagi di sosial media aku gitu misalnya, atau mungkin di sosial media orang lain, kalau enggak komen aja, mas tolong ya komennya yang sopan gitu. Misalnya kalian melihat di sosial media orang lain terus ada orang komen mesum gitu kan, kalian juga bisa jadi warrior di situ. Kalian bisa ngomong, aduh tolong ya kalau komen yang sopan gak enak dilihatnya gitu. Karena selama ini pun aku dibantu oleh netizenku sendiri, Mas Rio, yang membantu untuk membalas komen-komen dengan berbau seksual harassment seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi ada kerja sama juga nih ya dengan followers juga. Berarti di sini kalau saya simpulkan, Kak Vina juga pernah menjadi korban dari sexual harassment ini juga. Dan juga ini memang salah satu apa ya, dengan adanya era digital seperti ini tuh juga membuat orang-orang tuh jadi kayak akhirnya banyak komen-komen yang nggak penting sebenarnya, yang tidak kita harapkan sebenarnya ya. Boleh kasih tips nggak sih ini Kak Vina untuk generasi muda, apalagi ini teman-teman dari Pontianak banyak banget yang masih muda-muda yang mungkin emosionalnya masih wow luar biasa tentang sexual harassment ini di dunia digital. Silakan Kak. Iya, jadi aku ini masuk ke dunia digital itu kan di tahun 2010 kali ya, pokoknya waktu pas zaman-zamannya Instagram itu. Nah, itu masih belum terlalu banyak tuh orang-orang yang main Instagram kan. Ini kita jatuh satu aja ya, misalnya Instagram gitu, karena aku yakin banget semua adik-adik di sini sudah pasti punya Instagram atau TikTok kan. Ya oke, misalnya Instagram dan TikTok gitu. Oke. Nah, terus mereka pengen buat konten gitu. Nah, tiba-tiba ada yang komen, "Aduh, Dek, seksi banget sih, jadi pengen ini gitu misalnya gitu." Nah, gak usah drop, gak usah takut, balas aja. Balas aja. Kalau aku sih selalu balas, "Mas, tolong kalau komen yang sopan ya." gitu. Aku balas seperti itu. Kalau enggak saya blok. Aku enggak akan ngomong aku langsung blok ya, enggak. Aku akan bilang, "Tolong kalau komen yang sopan, kalau enggak saya blok." Ya gitu. Kalau misalnya dia komen lagi, baru aku blok. Kalau misalnya tidak, ya aku tidak blok. Kenapa? Itu bagus untuk kalau ngeblok orang, dia nggak akan tahu kalau dia salah. Dan dia akan mencari mangsa baru lagi. Adik-adik yang baru lagi, yang masih polos lagi, yang nggak mau ngomong apa-apa, yang nggak berani speak up, untuk dikirimin foto-foto tidak senonoh. Atau dengan komen-komen yang tidak senonoh, kayak gitu. Jadi, kalau bisa sih berhenti di kalian ya adik-adik, jangan takut untuk marah-marah ke netizen yang cabul sih kalau menurut aku, bener. Karena nggak ada gunanya juga mereka di sosial media kalian gitu kan. Kalian juga nggak butuh followers negatif seperti itu yang ada bikin stres, bikin pusing gitu. Walaupun kalian ngeblok dan kalian juga nyuekin, mereka akan bikin akun baru lagi dan akan komen seperti itu lagi. Jadi kalau bisa sih, marahin aja, debatin aja langsung di komen itu atau di DM kalian gitu. Jadi jangan langsung diblok ya. Jadi kalau bisa sih diliterasi dulu gitu. Jadi kayak dikasih tahu bahwa kita tidak nyaman dengan komen-komen ataupun kiriman-kiriman seperti ini, kayak gitu sih Mas Rio. Wow, luar biasa sekali. Ini lengkap banget. Ini agak galak ya. Agak galak ya ngomentarinnya. Cuman tapi emang seperti itu. Kalau nggak digalakin, mereka betul, semua ini akan seenak jidat. Bener, gitu. Bener, jadi emang harus dikerasin orang-orang ini. Ini ya buat teman-teman yang biasa nyampah komen yang nggak penting ya di IG-nya Kak Vina, stop ya, stop sexual harassment ataupun bullying atau apapun itu ya, please. Karena di sana Kak Vina ini juga manusia yang punya hati, punya rasa loh ya teman-teman ya, please. Ini kan yeah. Aku juga pengen ngasih contoh ke adik-adik bahwa menjadi orang yang tegas di sosial media itu adalah satu hal yang penting, apalagi perempuan, biar tidak dilecehkan dengan gampangnya oleh laki-laki, kayak gitu. Wow, luar biasa sekali Kak Vina, waktu kita sangat kurang kayaknya ya, waktu kita sangat kurang. Seneng banget ngobrol sama Kak Vina kali ini ya. Ngobrol, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu kepada kita semuanya. Buat teman-teman ya, tadi buat yang korban silakan speak up. Buat yang sukanya membuli atau nggak mungkin komen-komen nggak penting, stop. Itu nggak penting teman-teman ya. Ada UU ITE ini yang melindungi teman-teman daripada teman-teman nanti jadi yang tersangka. Nah, nggak mau kan? Kak Vina, terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah di-share sama kita. Kita nanti akan ngobrol lagi untuk di sesi Q&A ya.
Terima kasih Kak Vina. Wow, satu narasumber udah semangat sekali ya teman-teman ya. Gimana ketiga narasumber yang sudah kita siapkan ini ya? Pasti bakal lebih semangat lagi nih teman-teman ya. Sudah ada pertanyaan untuk Kak Vina tentang sexual harassment? Silakan langsung aja drop di kolom chat ya. Kita akan memilih untuk 10 orang ya. Yang beruntung kita akan berikan Rp100.000. Luar biasa kan? Baik, lanjut untuk ke narasumber berikutnya ada Pak Yus. Halo, selamat siang Pak Yus. Selamat siang, Mas Rio. Apa kabar, Pak Yus? Alhamdulillah, sehat, Mas. Alhamdulillah. Baik, Pak Yus di sini akan membahas tentang pemanfaatan QR Code untuk validasi dokumen. Wah, ini lebih praktis lagi nih, teman-teman ya. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, satu langkah paperless ya. Udah, nggak perlu lagi ribet ya. Silakan Pak Yus untuk di-share ke kita ya. Oke, terima kasih Mas Rio. Oh, bentar. Saya full screen dulu. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Baik, saya akan membawakan materi tentang kecakapan digital, yaitu pemanfaatan QR Code untuk validasi dokumen. Nah, sebelum bicara tentang QR Code, kita akan setback ke belakang dulu terkait dengan perkembangan dari pengembangan kode sebelum QR Code, yaitu barcode. Nah, kenapa cerita tentang barcode ini penting? Karena di situ ada suatu masalah, kemudian ada suatu ide untuk menyelesaikan masalah. Nah, siapa sih penemu barcode ini? Nah, ini adalah dua orang menemukan barcode untuk pertama kali. Atau boleh dibilang mengembangkan barcode pertama kali, yaitu Norman Joseph Woodland dan Bernhard Silver. Nah, karya mereka berdua inilah kemudian mengubah kehidupan kita sekarang ini ya. Apalagi QR Code saat ini ditemukan di mana-mana ya. Nah, awal mulanya dari penemuan barcode ini. Nah, seperti apa sih kisah mereka ini? Nah, di tahun 47, Norman Joseph Woodland dan Bernhard Silver ini ya, dia merupakan mahasiswa pasca sarjananya di Drexel Institute of Technology. Jadi dia ini bersahabat kuliah sama-sama. Nah, kebetulan pada tahun 48, si Bernhard Silver itu yang foto paling kanan itu, dia pernah mendengar seorang eksekutif supermarket itu berbicara ke dekan di kampusnya. Ya, intinya adalah meminta bantuan kampus untuk menemukan cara mendapatkan informasi secara otomatis pada saat check out barang. Ya, jadi ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi barang-barang di supermarket itu dibawa ke kasir dan saatnya untuk di check out atau dihitung berapa jumlahnya dan juga berapa uang yang harus dibayarkan. Nah, ini tantangan yang diberikan ke dekan. Ternyata dekan menolak untuk melayani tantangan ini ya. Tetapi si Bernhard Silver justru tertarik. Ya, dia merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dia menyampaikan ke rekannya Norman Joseph Woodland ini, dan ternyata Woodland juga tertarik, bahkan langsung segera mengerjakan konsep-konsep awalnya, dan dia merasa yakin, ya, merasa yakin. Nah, dari mana muncul ide dari Joseph Woodland ini menghasilkan QR Code? Nah, ternyata dia mendapatkan ide itu dari kode Morse pada saat dia ikut kegiatan pramuka dulu waktu masih kecil. Nah, dari ide ini ternyata dia bisa mengembangkan. Nah, jadi kisahnya itu adalah kode Morse itu dia tulis di pasir ya. Dia gambar-gambar di pasir, kemudian tanpa sengaja dia semacam menggaruk pasir begitu ya. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi tanda titik itu menghasilkan garis yang lebih tipis daripada tanda bar itu yang menghasilkan garis lebih tebal. Nah, kombinasi
garis yang tipis dan tebal inilah kemudian melahirkan konsep dari barcode. Nah, singkat cerita, pada tahun depannya, tahun 49, mereka langsung membuat konsepnya, bahkan langsung mengajukan patennya. Ya. Tapi patennya itu keluarnya di tahun 52. Nah, seperti ini gambar konsep dari barcode di awal. Ya. Nah, mana barcode-nya? Ternyata barcode-nya itu ada di bagian figur 10 ini. Jadi bentuknya itu bukan sebagaimana barcode yang kita ketahui. Tapi ini dikenal dengan bull eye design. Nah, begitu ceritanya. Jadi bukan barcode sebagaimana yang kita kenal. Nah, selanjutnya ternyata sejak ditemukan konsep barcode ini, ternyata belum bisa diimplementasikan, ya. Karena saat itu Woodland itu kan bekerja di IBM, mereka berharap IBM mau mengembangkan versi komersialnya, tetapi ternyata IBM tidak tertarik, ya. Akhirnya paten yang mereka dapat tahun 52 itu langsung mereka jual saja ke Philco seharga $15,000. Oleh Philco kemudian dijual kembali ke RCA. Nah, RCA ini kemudian berusaha mengembangkan pemanfaatan dari QR code itu selama lebih kurang 9 tahun ya, sampai patennya berakhir. Tapi ternyata masih gagal juga. Nah, belakangan hari ternyata IBM juga ikut nimbrung untuk mengembangkan barcode ini ya. Dan ternyata dia bisa mengalahkan RCA dalam kompetisi untuk memanfaatkan barcode. Nah, yang lebih menarik lagi, sejak ditemukan tahun 49 itu, ternyata produk yang punya barcode pertama kali itu baru muncul di tahun 74. Artinya ini lebih kurang 25 tahun lebih. Kira-kira seperti itu kisah dari barcode. Nah, sekarang bagaimana QR code? Nah, ini adalah seorang tokoh. Ya, saya tutup wajahnya pakai QR code. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapa namanya, Anda scan saja itu QR code-nya. Ya, inilah dia. Namanya Masahiro Hara. Ya. Masahiro Hara ini ternyata hanya bekerja dengan temannya. Ya, temannya, jadi mereka berdua saja mengembangkan QR code. Ya. Mengapa? Karena ternyata barcode yang sudah lazim saat itu digunakan, itu ternyata hanya menyimpan sekitar 20 digit alfanumerik. Sementara ada kebutuhan untuk menyimpan data yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, si Masahiro ini yang bekerja di Denso Web Incorporated, yang mengembangkan scan barcode itu, tertarik untuk mengembangkan bentuk baru dari barcode. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa barcode itu dikenal dengan kode satu dimensi, yaitu dia menyimpan data hanya dari sisi horizontal, maaf. Jadi datanya itu hanya pada posisi horizontal. Nah, seperti pada gambar ini, pada posisi vertikal itu tidak mengandung data sama sekali. Jadi kalau garis merah ini dinaikkan ke atas ke bawah, itu tidak ada penambahan data. Nah, si Masahiro ini menginginkan pada saat pergerakan ke vertikal atas bawah itu mengandung data juga. Maka lahirlah konsep QR code seperti ini. Nah, kemudian tidak sampai di situ ya. Si Masahiro ini masih memiliki tantangan bagaimana caranya agar pembacaan data itu menjadi cepat. Akhirnya dia merancang suatu konsep dengan menggunakan kotak yang ada, saya kasih warna merah ini, ada tiga yang besar dan satu yang kecil. Ini tujuannya adalah agar pada saat pembacaan oleh scanner, posisi barcode yang bagaimanapun itu tetap bisa terbaca dengan baik. Ya, mau diputar bagaimanapun, dia juga terbaca dengan baik. Nah, dengan konsep ini, proses itu bisa dilakukan. Bahkan, QR code model ini, apabila ditempel di permukaan yang melengkung juga masih bisa terbaca dengan baik. Karena dia bisa mengkalkulasi berapa kelengkungan. Ya. Berdasarkan jarak dari pola apa namanya kotak-kotak ini. Oke. Nah, ini.
Ini sedikit informasi terkait dengan QR code dibanding dengan pola-pola yang serupa yang berkembang selanjutnya setelah lahirnya QR code. Dan ternyata memang QR code masih lebih unggul dalam hal penyimpanan data yang lebih banyak dan juga kecepatan dalam akuisisi datanya. Nah, penerapan QR code sendiri saat ini kan sudah sangat banyak ya. Ini saya ambilkan beberapa saja. Pertama untuk keperluan payment, kemudian untuk keperluan login ya, misalnya untuk WhatsApp web itu. Kemudian ini yang terbaru ya, diterapkan di sertifikat vaksin COVID-19 ya. Ayo siapa ini yang sudah dapat sertifikat ya. Kemudian nah ini agak aneh nih. Ini kabarnya ini hoax ya. Tapi saya ambil saja, ini QR code ditempelkan ke batu nisan gitu ya. Jadi kalau keluarganya itu apa namanya mendatangi batu nisan itu atau kuburan ini, kemudian dia bisa mengetahui sejarah dari orang yang dikubur di situ. Gitu. Nah ini mulai aneh-aneh nih penerapannya nih. Nah selanjutnya ini lebih aneh lagi ya. Ini semacam galeri begitu ya. Galeri, mungkin ini lukisan, tetapi di QR code kan. Kemudian orang untuk menikmatinya mesti men-scan dulu menggunakan handphone maupun tablet seperti ini ya. Ya, apakah penggunaan QR code seperti itu ya? Tergantung masing-masing. Baik, kita kembali ke topik awal ya. Bagaimana memanfaatkan QR code untuk validasi dokumen? Ya, saya ambil contoh di internet seperti ini ya. Saya dapat ini semacam ijazah ya. Nah, di dalamnya, dalam ijazah sini sudah ditempelkan QR code. Nah, saya pun mencoba untuk men-scan-nya. Apa sih isinya? Nah, ternyata isinya seperti ini. Saya juga bingung ini. Kode-kode apa gitu ya. Jadi ini untuk siapa? QR code ini gitu ya. Ini dibacanya aja susah gitu ya. Nah, kemudian saya ambil lagi sertifikat vaksin. Ini saya ambil dari internet ya, bukan saya menghack si Echo ini ya. Nah, di situ ada QR code. Saya penasaran. Saya scan juga pakai handphone saya. Ternyata keluar kode seperti ini. Lah, ini untuk apa jadinya? Ya. Nah, jadi ternyata ini sepertinya yang memerlukan scanner khusus ya. Jadi ada QR code scanner khusus yang bisa menerjemahkan, tidak bisa pakai handphone ya atau pakai tablet sebagaimana yang biasa kita pakai ya. Nah, jadi ini mungkin penggunanya menjadi lebih terbatas ya. Nah, ini satu contoh lagi, saya dapat juga ada di internet, ini surat dari Mas Menteri ya. Dia menerapkan QR code seperti ini. Apa isinya? Nah, pada saat di-scan, langsung saja di handphone saya ini yang di sebelah kiri ini, itu menampilkan informasi tentang surat. Nomornya, tanggalnya, dan seterusnya. Nah, apakah benar implementasi QR code ini pada dokumen seperti ini? Nah, coba bayangkan kalau saya mengambil surat ini, gitu ya, kemudian saya ubah, saya edit. Ini kan dapatnya file JPEG ya misalnya. Kemudian saya tambah atau saya ubah QR code-nya menjadi seperti ini. Tidak ada orang yang tahu kan? Nah, apa isinya? Nah, misalnya isinya seperti ini. Ya. Nomornya sama, tanggal suratnya sama, tapi perihalnya berbeda, yaitu persetujuan pemberian bantuan kuota 75 GB dan Rp250.000 per bulan untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mendapat surat ini tentu happy dong ya. Ya kan? Dapat Rp250.000 per bulan ya, terus 75 giga, dapat kuota, wah happy sekali. Apalagi ada link-nya tuh. Tanpa banyak babi bu begitu, langsung aja klik link-nya. Ternyata dipaparkan website yang mirip sekali dengan website dari kementerian. Langsung disuruh di situ disuruh isi data. Wah, data semuanya diisi. Ada pertanyaan, nama ibu kandungnya siapa dan seterusnya. Ya udah, selesai. Ya, nanti biar Pak Sony akan cerita ya.
Oke. Nah, ini saya kategorikan tidak aman ya, penerapan seperti ini ya. Jadi memang tujuannya benar. QR itu kan artinya quick response. Jadi begitu kita scan muncul hasilnya. Tetapi ini punya potensi penyalahgunaan ya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian kasus yang kedua. Seperti ini model suratnya sama surat dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, tapi QR code-nya agak sedikit berbeda. Nah, apa isinya? Nah, ternyata di sini ada URL. Nah, kita langsung tanpa pikir panjang go to website dan ternyata memunculkan tanda tangan digital. Nah, ini pernah saya jumpai juga surat seperti ini ya. Jadi seolah-olah QR code itu menggantikan tanda tangan. Jadi pada saat diklik go to website muncullah tanda tangan ini ya. Bagi orang yang tidak tahu tanda tangan ini ya menganggap oh ini benar nih ya tanda tangan ya. Padahal sebenarnya punya potensi penyalahgunaan. Nah, seperti apa? Nah, bagi orang yang punya literasi yang baik mungkin ya, dia curiga nih, tanda tangan ini asli atau dia? Nah, dia tahu nih. Oh, oke. Baik, saya akan percepat ya. Nah, dia ngecek ternyata di internet dapat nih tanda tangannya. Ya. Oh, ternyata benar nih, ada di internet. Berarti dia percaya kan? Oke, padahal sebenarnya itu palsu gitu ya. Nah, kemudian implementasi yang lain caranya seperti ini. Suratnya sama tapi QR code-nya berbeda. Nah, ini agak lebih baik ya. Tetapi memang perlu kehati-hatian ya, karena masih ada potensi penyalahgunaan, yaitu ada human error. Seperti apa? Yaitu kalau saya membuat URL link yang diganti seperti ini. Seolah-olah seperti Kemendikbudristek ya, tetapi di ujungnya ada untan.org. Ini bukan website resmi dari Kemendikbudristek. Ya. Nah, isinya bisa saya desain seperti ini, sama seperti yang tadi. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat surat atau dokumen dengan QR code? Itu mudah sekali. Anda bisa pakai Word saja, ya, pakai insert, kemudian get add-in. Nah, di situ ada QR for Office. Ya. Nah, kemudian seperti ini. Tinggal diketikkan apa yang mau ditampilkan, maka akan muncul QR code dan terjemahannya. Atau kalau menggunakan surat seperti ini, tinggal menambahkan URL link dan dia langsung munculkan QR code-nya. Ya. Selanjutnya sama ya, ini lebih kurang sama. Nah, apa yang harus dilakukan kalau menggunakan URL link, yaitu menyediakan file HTML. Jadi pada saat di-scan dan menuju ke URL link, dia akan memunculkan informasi seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah dengan literasi digital yang baik, maka masalah yang ada di sekitar kita dapat kita cari solusinya gitu ya. Sebagai contoh Woodland tadi ya, pakai kode Morse. Kemudian dapat terhindar dari kejahatan digital karena faktor human error. Kemudian kecakapan digital juga diperlukan untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi digital seperti QR code untuk kepentingan nasional. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya ini teman-teman, dengan adanya QR code ini sangat membantu kita tentunya ya, dalam kita mengirimkan dokumen segala macam dan lebih paperless itu tadi. Dan pastikan jangan pernah ya dokumen-dokumen teman-teman ini diposting di sosial media, apalagi QR code udah dalam bentuk QR code kemudian diposting, wah jangan tentunya, bahaya sekali ya. Baik, terima kasih Pak Yus, nanti kita akan ngobrol lagi ya untuk di sesi Q&A ya. Baik teman-teman, dari Pak Yus kita tadi belajar tentang pemanfaatan dari QR code. Sudah ada pertanyaan untuk Pak Yus, silahkan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya. Baik, kita langsung beranjak untuk ke narasumber kita berikutnya, ada Kak Aryo Setiawan. Kak Aryo, selamat siang Kak Aryo. Selamat siang, assalamualaikum Mas Deli. Kalau kita mirip ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak menjelang. Oh ya, masih siang ya ini ya. Gimana kabarnya ya, nih? Ya.
Kabar alhamdulillah baik, mungkin terlalu baik sehingga ada kenaikan berat badan yang berkilo-kilo. Wow. Iya. Alhamdulillah baiklah. Yang penting sehat tentunya ya, Kak Aryo. Sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Aryo, ini akan membahas tentang memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Wah, kalau kita udah tahu batasan-batasannya ya di dunia digital ini, pasti teman-teman tidak akan mungkin kebablasan ya posting apapun di media sosialnya. Betul. Baik, langsung saja Kak Aryo, silakan dilanjut ya. Saya full screen dulu ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar budak-budak Pontianak? Ramai mah kayak ini, udah ada 240-an. Selamat siang juga untuk para sumber yang lain. Tadi ada Dr. Yus. Wah, materinya mahal banget. Selama ini saya nggak tahu ternyata sejarah QR code itu kayak gitu, sejarah barcode itu gimana. Ini benar-benar informasi yang apa ya, yang nggak bisa didapatin di sembarangan tempat sebenarnya. Terima kasih Dokter Yus. Nanti juga ada Bang Sony juga bakal ngasih bagaimana tips and trick keamanan digital supaya kita lebih aman berselancar di internet. Nah di sini saya tugasnya sebenarnya bukan untuk ngasih materi, saya cuma akan membahas singkat sebenarnya ya bagaimana perspektif saya terhadap era digital, literasi digital di era yang serba kilat ini ya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan sedikit memaparkan aja bagaimana digital culture ini dari seorang yang bergerak di industri kreatif dan musik mungkin, dan bagaimana pandangan saya tentang bagaimana memahami batasan-batasan dalam kita bersosial media, dalam berinteraksi digital, dalam keseharian saya mungkin. Itu, dan siapa tahu ini juga bisa jadi sharing dan caring buat teman-teman yang lagi ada di sini, padahal luar biasa ya, lagi weekend padahal bisa ada 200-an orang di sini, luar biasa apresiasi, terima kasih. Dan mungkin budaya digital dan bagaimana batasan-batasan itu sih sebenarnya di generasi milenial ini, khususnya saya mungkin sebagai pelaku industri kreatif, khususnya di industri musik juga, digital itu benar-benar sangat krusial banget perannya. Karena sekarang semua orang tuh berlomba-lomba banget membranding dirinya, semua orang sekarang berlomba-lomba mengupgrade dirinya supaya tidak gaptek, supaya tidak ketinggalan sama update-update terbaru, apa yang bisa diambil, ditelan informasinya di sosial media sekarang, apalagi sekarang lagi maraknya bersosial tentang bagaimana pentingnya kita, semua orang, semua kalangan, semua kasta itu paham tentang digital. Nah, di situ mungkin peran perubahan budaya ya, perubahan budaya dari dulu yang apa-apa kita tidak bergantung banget sama digital. Sekarang menurut aku sih perubahan budaya itu udah sangat signifikan banget. Karena harus diakui banget kita udah bergantung banget. Udah bergantung banget sama era digital. Bahkan kalau bisa hiperbol dikit ya. Tanpa digital bahkan kita seperti tidak bisa hidup. Karena akan banyak kekewasan yang terjadi. Kalau tiba-tiba bim salah bim abrakadabra, tidak ada internet di dunia ini. Bah, mati udah kita. Karena sistem-sistem yang ada di atas mungkin di pemerintahan dan di tempat-tempat yang vital itu digital itu udah benar-benar menggantikan peran manusia, yang mana dulunya manusia itu memang memegang kontrol semuanya. Sekarang udah berpindah generasinya. Dan bahkan sekarang tuh saya termasuk orang yang agak terlambat mungkin ya belajar digital. Dulu saya kuliah di Untan, cuma karena nggak diterima di Untan, nggak apa-apa saya cari tempat perkuliahan yang lain. Agak curhat ya. Nah dulu deh saya kuliah di salah satu kampus swasta juga di Pontianak. Itu saya ngambil jurusan pendidikan informatika.
untuk pendidikan sebenarnya. Nah, di situ banyak diajarkan bagaimana transformasi digital itu akan memegang kendali dunia. Nah, ini juga jadi pelajaran buat teman-teman yang ada di sini, bahwa kalau kalian lagi kuliah, bersungguh-sungguhlah kuliah. Karena dulu saya kuliahnya agak duduk-duduk datang absen aja ya. Nah, sekarang baru berasa banget tuh. Baru berasa banget impact-nya. Karena saya merasa tertinggal, lumayan tertinggal ya sama kemajuan teknologi sekarang. Jadi bahkan sekarang saya punya adik juga kuliah. Saya sampai hari ini dan seterusnya saya tekankan terus, ayo belajar digital, belajar digital, belajar digital. Karena apapun yang akan ada di masa depan itu sudah serba digital. Jadi yang lain bisa kita tunda dulu lah. Dulu saya cukup sedih karena sebagai tenaga pendidik kuliah, basic kuliahnya itu hampir dihapuskan tuh mata kuliah tentang ilmu informatika. Padahal sekarang itu, wow, kalau mata kuliah yang lain dikitkan durasinya malah lebih nggak apa-apa daripada kita ketinggalan nih literasi digital seperti ini. Menurut saya sangat krusial banget dan dulu itu salah banget menepikan pelajaran tentang informatika. Bahkan dulu kabarnya informatika ini mau digantiin sama pelajaran mulok, kan sedih banget. Para guru-guru yang lulusan angkatan saya itu sedih banget, kasihan mereka sekarang jadi guru serba apa adanya. Itu sih kalau transformasi dari apa budaya-budaya yang lama sama sekarang, kita berada di era yang sangat cepat. Bahkan menurut saya pandemi yang lagi kita jalani sekarang itu mengkalibrasi semuanya. Kita dipaksa mau nggak mau, paham nggak paham harus paham sekarang. Karena kita udah benar-benar di era yang baru dan dipaksa baru. Pokoknya teman-teman yang ada di sini, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Saya bahkan udah lagi mungkin umurnya. Mungkin lebih muda dikit lah dari Mas Sony, dari Dr. Yus juga. Udah muda dikit aja di bawah. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar aja apapun yang bisa kita pelajari tentang digital itu benar-benar sangat krusial untuk hidup kita. Karena benar-benar kita akan bergantung banget sama apapun berbau digital. Dulu mungkin kita bisa meremehkan semua, bisa kita kerjain sendiri, bisa dikerjain manual. Sekarang enggak, betul-betul enggak. Saya bersumpah enggak bisa. Sekarang harus digital semuanya. Bahkan sekarang tuh saking dulu meremehkan digital itu, sekarang dunia digital itu udah banyak banget melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru, pekerjaan-pekerjaan yang bahkan dulu tuh enggak sempat kepikiran, dan itu sangat gede peluangnya untuk teman-teman yang umurnya masih muda, yang masih kadang-kadang bingung nih nanti kalau udah lulus mau kerja apa ya. Dulu tuh saya gitu. Dulu pandangan seorang Aryo waktu kuliah itu kalau lulus udah mau kerja bank aja, mau jadi PNS aja lah biar aman. Tuh gitu. Mindset orang-orang yang enggak terlalu orang yang setengah-setengah tuh gitu dulu. Sekarang teman-teman semakin seiring meningkatnya pesatnya digital ini, percaya deh, pekerjaan di masa depan itu yang melibatkan literasi digital itu sangat banyak dan sangat potensial. Jadi untuk aku, jangan sampai telat. Ayo, apapun itu, sekecil apapun langkah itu, yang penting kita maju ke depan. Karena semua yang kita tanam sekarang, insya Allah nanti beberapa tahun ke depan bisa kita tuai, gitu. Nah, dengan kita paham literasi digital itu, kita bisa take over balik nih sesuatu yang tadinya nggak bisa kita handle, yang tadinya bukan ranah kita, bisa kita pegang balik tuh selama kita paham banget sama digital. Dan menurut aku juga kebudayaan berbudaya digital culture kita ini memang udah benar-benar mengubah kebiasaan kita, mengubah kehidupan kita. Contoh dekatnya itu mengubah, mungkin kalau dulu tuh kita sering bersilaturahmi sama orang-orang, sama keluarga-keluarga terdekat kita, sama teman-teman, itu bisa saling berkunjung ke rumah, saling menyapa. Sekarang udah hampir hilang. Nggak tahu itu akan jadi sisi positif apa sisi negatif. Sekarang itu tinggal cuman kirim SMS, kirim WhatsApp, video call,
itu benar-benar digital ini mengefisiensikan kita bagaimana semuanya jadi serba cepat. Nah, di balik itu juga sebenarnya akan banyak juga sih dampak-dampak yang lain, cuman untuk apa? Untuk hal yang positifnya, jadi kita silaturahmi kita bisa jadi lebih global, lebih enak. Sekarang lebih enak mana kalau lagi ada hari-hari perayaan gitu ya. Kalau kayak lagi lebaran, terus sekarang tinggal broadcasting aja. Kalau ingat, kalau biasanya kalau dekat-dekat hari lebaran itu ada broadcast yang kayak air tak selalu jernih gitu kan. Template banget itu, tinggal di-blast di semua WhatsApp, udah kayak terjalin silaturahmi. Itu benar-benar mengubah kebiasaan kita, dan menurut aku juga budaya digital ini mempermudah segala aktivitas, dan yang pasti itu menyenangkan. Itu alasan kenapa aku mau ngajak teman-teman yang hadir di sini, ada 294 partisipan. Kenapa literasi digital ini harus kita pegang, harus tahu, karena benar-benar yang tadi sudah aku bahas, mempermudah segala aktivitas dan yang pasti menyenangkan. Itu adalah kecenderungan anak-anak muda sekarang melakukan segala sesuatu tuh dengan cepat dan menyenangkan. Karena kalau itu menyenangkan, kita pasti akan berminat banget tuh sama. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan di digital itu benar-benar sangat menyenangkan, benar-benar sangat bisa mengakomodir apapun yang teman-teman minati. Seumpama kalian minatnya gambar, kalian bisa dagang gambar kalian di digital. Kalian senang jualan. Sekarang siapapun bisa jadi penjual, lama-lama yang beli nggak ada nih, semuanya pada jualan aja udah. Dan contoh dekatnya mungkin di aku ya, industri kreatif sama industri musik. Kalau dulu aktivitas-aktivitas kayak rekaman, kayak bikin lagu, bikin karya itu benar-benar yang harus sistematis banget. Nanti ada workshop bikin lagu, bikin nada dulu, ada bikin musik, tek vokal, ada yang ambil gitar, ambil drum. Nah, segalanya itu benar-benar yang detail banget dari A sampai Z, bahkan pendistribusian hasil dari karya itu pun menurut aku zaman dulu itu benar-benar yang masih manual banget ya, kayak masih didistribusiin ke kota-kota, masih dikasih ke toko-toko musik yang masih ada toko musik fisiknya. Nah, bahkan kasihan banget sama teman-teman yang tinggal di pelosok itu, bahkan aku sering dengar cerita mereka nggak kebagian bentuk fisik dari karya yang kita buat, karena memang pendistribusiannya memang masih sangat terbatas banget. Nah, berbanding terbalik sama era digital sekarang. Mohon maaf waktu kita berikan kurang 1 menit ya. Oke, berbanding terbalik banget sama era sekarang yang tinggal sekali pencet aja bisa keliling dunia bahkan lagunya. Nah, begitu. Sebenarnya hal-hal itu benar-benar mempermudah banget kita bagaimana digital merekonstruksi kehidupan kita ya. Tapi jangan sampai lupa bahwa semua yang kita lakukan di digital itu punya dampak positif dan negatif. Tentunya negatif juga nggak kalah banyak. Misalkan saja kita di sosial media itu di dunia digital, kita nggak boleh banget terlalu speak up, terlalu vokal sama apa yang kita rasain, karena sebebas-bebasnya di dunia digital itu harus ada koridor-koridor yang kita jadikan acuan supaya kita tidak terlalu meledak-meledak sampai akhirnya kita menembus batasan-batasan yang harusnya tidak kita lewati. Karena gaya-gaya anak milenial sekarang kan memang gaya-gaya anak meledak-ledak banget ya. Jadi apapun yang mereka rasain, misalnya lagi benci, lagi marah, tuh diluapin semuanya di sosial media, di komen-komen, konten-konten orang. Ada sebuah fakta yang lucu banget ya, kalau netizen-netizen kita ini adalah netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Lucu banget ya. Padahal secara kultur sendiri, orang Indonesia tuh aslinya ramah-ramah. Itu betapa powerful-nya kebebasan berekspresi kita yang harus kita jaga tuh di luar. Karena kalau kita terlalu bablas, yang kena bukan cuma kita doang, bahkan wajah negara kita pun akan dipandang bahwa kita adalah netizen yang tidak sopan gitu.
Dan teman-teman perlu teman-teman ingat juga, ada 295 orang di sini, jejak digital itu sangat-sangat bisa di tracking. Jadi buat teman-teman yang mau jadi public figure, jadi bupati, jadi public, jadi artis mungkin, ayo dari sekarang jaga etikanya, jaga etika berdigitalnya, supaya suatu hari nanti kalau udah jadi seseorang yang besar, gak dicari-cari itu jejak digitalnya, ada yang memalukan, ada yang bikin sesuatu yang bisa digoreng-goreng suatu hari nanti. Nah itu sih menurut aku yang harus kita jaga di era digital yang serba mudah ini, jaga etika kita, bagaimana kita tetap bisa meluah, tinggalin aja yang negatif, karena benar-benar membuang waktu, lebih baik kita fokus sama apa yang bisa kita kerjakan di platform digital ini. Dan kesimpulannya, ayo teman-teman, jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, terus kepo, tapi tetap harus dalam koridor. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan saya, pengalaman saya mungkin ya, di digital character ini, memahami batasan dalam kebebasan berekspresi. Terima kasih banyak, teman-teman, dan saya kembalikan ke Mas Rio. Terima kasih banyak Kak Aryo, luar biasa sekali ya kita udah berbagi ilmu di sini. Cepat ya, cepat ya waktunya. Memang kalau ngobrol kayak gini ya, waktu itu berjalan begitu cepatnya ya. Betul. Jadi gunakan dengan sebijak-bijaknya teman-teman ya, apalagi kalau punya waktu luang, jangan gunakan untuk komen-komen negatif nih ya, misalnya teman-teman ya. Jangan buat untuk posting-posting yang nggak penting di sosial media ya. Apalagi kalau udah postingan orang, komentarin postingan orang, wow. Jangan lakukan itu ya. Terima kasih banyak ya Kak Aryo. Kita akan ngobrol untuk bahas sesi Q&A nanti ya. Baik teman-teman, sudah ada 3 narasumber yang sudah tampil nih ya teman-teman ya. Wah, masih ada 1 narasumber lagi yang akan kita tampilkan di sini ya. Tentunya teman-teman yang sudah ada pertanyaan silakan aja langsung drop di kolom chat ya. Baik, langsung aja kita mengundang untuk narasumber berikutnya. Ada Pak Muhammad Sony Maulana. Halo, selamat siang menjelang sore nih ya Pak Sony. Selamat siang semuanya. Iya, apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah baik, Mas Rio. Baik, ya Pak Sony ini tentang QR Code juga ya. Kalau tadi Pak Yus tentang pemanfaatannya, kalau Pak Sony ini tentang memahami ya QR Code yang palsu ataupun tidak, karena memang berkaitan dengan penipuan ataupun itu apa ataupun hal-hal yang negatif data. Ya. Baik, langsung saja iya. Pak Sony, silahkan. Iya. Oke, izin share. Oke, selamat sore semua, rekan datang semua. Ini saya akan membawakan sedikit ya. Kalau tadi Pak Yusolpa telah menyampaikan tentang QR Code, bahwa QR Code itu bisa digunakan untuk dokumen ya, untuk generate dokumen atau data ya. Nah, terkait dengan QR Code itu sendiri, bahwa dengan adanya ya QR Code itu tadi kan kode, merupakan kode batang ya, kode batang metrik yang dapat dibaca oleh perangkat kamera ya. Kalau kita paling sederhana yang sekarang itu nggak butuh alatnya, kita hanya butuh kamera dari handphone saja dan diproses untuk membaca datanya. Nah, QR code itu sangat berguna untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas ya, tugas pekerjaan lebih cepat di smartphone, karena kita kadang-kadang kalau kita ngetik segala macam itu kan pasti akan lebih lama. Nah, karena QR code ini sangat gampang gitu kan, tinggal scan kemudian nanti muncul situsnya ya. Contohnya ataupun untuk dalam transaksi ya, yang sekarang rutin ya, biasanya kita sebut dengan QR Code Indonesian Standard QRIS ya. Jadi untuk transaksi seperti ini ya, transaksi digital yang biasa menggunakan ShopeePay kan udah tuh biasanya ada diskon menggunakan Shopee pembayaran atau OPPO atau digital yang lain lah ya. Nah, terkait itu ya, pada dasarnya untuk membuat sebuah QR code itu kita bisa menggunakan QR code generator ya. QR code generator
ini saya tunjukkan beberapa QR code generator yang bisa rekan-rekan gunakan. Ya, salah satunya yang paling atas ini. Ya, saya ambil contoh di sini, saya menggunakan QR code generator seperti ini. Ya, nah kalau seandainya teman-teman akses yang pertama tadi, ya seperti yang saya sampaikan di sini, ya misalnya ini menggunakan QR code generator manapun ya, rekan-rekan nanti bisa melihat. Setiap kode batang tadi akan melalui sebuah perubahan. Nah, itu menyebabkan ya bahwa sebenarnya QR code ini aman gitu kan, aman. Karena apa? Karena selama kita mengenali kode batangnya, bahwa itu adalah rujukannya benar, maka itu akan menjadi arahnya benar. Dan yang pastinya ketika kita scan, nah, kita gunakan Google Lens ya, kalau di handphone, rekan-rekan semua gunakan Google Lens, di situ bisa scan kemudian bisa muncul ya. Kalau munculnya seperti ini berarti benar ya, situsnya benar. Tapi bagaimana yang sebenarnya ya, yang sebenarnya adalah seperti ini ya, apa namanya, jika bertanya apakah QR code itu dapat dihack ya, mungkin ini menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan yang ada tadi ya. Maka jawabannya itu sangat tidak mungkin untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Karena apa? Karena QR code itu berupa metrik persegi dengan pengaturan titik persegi hitam ya, kecil. Tadi ada 3 dan 1 ya. 3 yang besar, 1 yang kecil. Dengan pengaturan dengan kondisi yang kayak gitu, ketika kita melakukan manipulasi terhadap QR code, maka kode itu akan berubah. Kalau nggak percaya tadi yang situs yang sebelumnya teman-teman coba, itu ganti dengan URL yang lain. Nah, itu akan berubah. Polanya akan berubah. Nah, tapi karena pola yang berubah itu, tapi kan dari masyarakat awam tidak. Ya, kalau kita ngelihat QR code sama aja kalau masyarakat awam ya. Nah, jadi ini kita bisa digunakan dengan fake QR code atau QR code palsu untuk jadi hati-hati kita melihat bahwa kemudahan transaksi apalagi di masa pandemi dari 2020 ya, awal diluncurkan bahwa ada kris tadi kan, kemudian kita apa namanya masuk ke pandemi COVID-19 ya. Kemudian kita lebih banyak transaksi menghindarkan kontak secara langsung, menghindarkan dengan tunai. Nah, hati-hati di situ ya, karena bisa jadi fake QR code-nya masuk di situ ya. Jadi ketika dibuatkan fake QR code-nya, maka teman-teman semua ketika men-scan itu diarahkan ke web phishing ataupun akun yang lain yang kita kalau kurang teliti, kita langsung transfer aja seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui bahwa sebenarnya QR code itu banyak kegunaan. Mulai tadi ya, ada salah satunya adalah memfilter tentang tanda tangan ya, tanda tangan digital, menggantikan tanda tangan digital. Karena apa? Karena banyak kasus ya sebelum-sebelumnya adalah pemalsuan tanda tangan. Bahkan sampai tingkat universitas dunia pendidikan itu pernah saya mengalami hal yang seperti itu, pemalsuan tanda tangan. Dia tahu tanda tangan dosennya seperti apa segala macam ya, kemudian dia tiru ya, ataupun dia dapatkan tinggal scan masukkan situ kan, karena sekarang serba digital, ketika di PDF kan masuk sama aja. Tapi bagi dosen-dosen yang teliti atau orang-orang yang teliti ya, itu akan kelihatan bahwa tanda tangan itu palsu, makanya sekarang diarahkan menggantinya dengan QR code ya, dari Mas Menteri juga seperti itu. Nah, untuk kebijakannya itu ditentukan atau dilarikan kepada masing-masing instansi ya. Di kita juga sudah melakukan itu ya, dengan tadi memverifikasi bahwa kan ada namanya surat riset mahasiswa ya, misalnya seperti itu. Ketika surat riset mahasiswa kita gunakan QR code. Nah, jadi dari instansi akan memverifikasi benar nggak ini dikeluarkan atau enggak sama kampus seperti itu. Nah, phishing QR code ya. Nanti kalau kita berbicara tentang phishing QR code, nah ini jadi ketika
teman-teman tadi masuk ya, men-scan segala macam, bisa saja karena biasanya URL yang ada, kalau yang tadi yang pertama saya contohkan bahwa URL-nya kelihatan namanya benar, tapi kan ada yang biasanya disingkat QRB segala macam ya. Nah, yang ketika kita akses, bisa jadi itu masuk ke website phishing. Website phishing bentuknya gimana? Bentuknya dia buat sama persis, ya, sama persis. Cuman kadang-kadang ada embel-embelnya. Yang kita harus perhatikan adalah di sini, bukan pada tampilan ininya, ya. Mau Facebook, mau Twitter, mau Instagram, ya, atau media sosial yang teman-teman biasanya akunnya itu yang paling sering terjadi adalah pembajakan akun media sosial, ya, apalagi untuk selebgram, artis, segala macam, ya. Nah, yang untuk notabene ya, kalau ke finance berarti dia arahkan ke finance phishing-nya, ya. Dia buat semirip mungkin, sehingga kita kadang-kadang kalau tidak teliti atau orang awam yang tidak teliti terhadap ini, oh iya benar itu kok, kita ngisi data di situ. Nah, ketika teman-teman ngisi data di web phishing-nya, berarti data teman-teman itu pasti ditolak. Nah, ketika ditolak itu bukan berarti teman-teman semua tidak dalam masalah, ya, karena user sama passwordnya tersimpan di data mereka. Nah, ketika tersimpan di data mereka, otomatis ya, ketika kita buka lagi yang baru, ternyata kita bisa masuk, kesalahan dari web, tapi web tersebut ya sudah menyimpan data kita dan bisa menggunakan data-datanya kita. Jadi yang perlu diwaspadai di sini, ketika kita banyak maraknya penggunaan QR code ya, phishing merupakan salah satu keamanan yang dapat melibatkan QR code ya. Jadi karena kita merombak ya, kalau merombak QR code-nya kita nggak mungkin kita menghafal bentuknya seperti apa, kalau Shopee itu seperti apa, karena hampir sama, tapi secara detail pasti kelihatan ada perubahan-perubahan. QR code tidak dapat diretas, tetapi QR code ya oleh peretas atau scammer itu mencoba merubah QR code-nya. Jadi biasanya dirubah, ditempel tuh. Kan banyak yang ditempel di umum-umum ya, di tempat-tempat galeri umum. Nah, yang kita harus perhatikan ketika kita men-scan ini, pastikan bahwa ini bukan tempelan gitu kan. Kita harus raba, bukan tempelan, bukan apa, menempel di dasar gitu kan, atau menempel yang dari QR code yang sudah ada. Nah, kemudian peretas atau scammer itu biasanya membuat web phishing tadi ya, untuk kita mendapatkan atau mencuri dari kata sandi ya, kata sandinya kita, itu yang paling penting. Nah, apalagi kalau transaksi perbankan ya, itu yang kita biasanya yang paling kesulitan. Kalau web itu kelihatan jelas ya, kalau kita menggunakan laptop, kita buka ya, menggunakan laptop itu enak. Tapi kalau kita menggunakan handphone, kadang-kadang kita main terus-terus aja itu ya, teruskan gitu kan ya. Ketika sudah terjadi peretasan, kata sandinya sudah dapat segala macam, nah teman-teman baru kelabakan seperti itu. Nah, jadi ya, ini untuk QR code palsu ya. Ini yang harus ya, kode palsu itu distribusi perangkatnya adalah scammer umumnya menggunakan situs web berbahaya yang mendistribusikan malware. Nah, itu salah satunya juga, selain tadi ya, selain untuk meretas sandi ya, untuk mendapatkan kata sandi segala macam, juga scammer itu menggunakan web phishing itu untuk masukkan malware. Nah, gimana kalau seandainya kita di handphone ya, kemudian sudah scan, ternyata itu alamatnya adalah menginstal ke perangkat software yang ternyata tidak terdaftar di Google Play Store. Nah, biasanya ada muncul
untuk mengizinkan ya, untuk mengizinkan seperti itu. Nah, teman-teman harus perhatikan, jangan sampai itu justru menginstal malware ke perangkat mobile teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman juga harus selalu curiga ya terhadap situs yang akan kita kunjungi. Kalau kira-kira kurang yakin ya, pastikan kita mengaksesnya secara langsung saja, ketikkan secara langsung ya. Sedangkan ketik aja biasanya kadang-kadang salah gitu. Nah, jadi untuk apa QR code palsu ini bisa didistribusikan ya, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin itu dijadikan fake QR code yang telah disebarkan. Dan mungkin saat ini ya, mungkin saat ini belum belum ramai kasus penipuan seperti itu. Jadi paling tidak teman-teman dari sekarang sudah melindungi diri dari QR code yang berbahaya. Seperti apa? Aman sebelum menggunakan. Artinya teman-teman lihat dulu QR code-nya itu memang benar nggak? Cetakannya seperti apa ya? Kemudian memang di toko yang terpercaya atau tidak? Ya, kalau untuk transaksi berbelanja ya menggunakan QR code. Kemudian teman-teman juga cek ya URL-nya tadi. Pastikan URL-nya benar. Jangan sampai ketika udah diklik masuk main asal masuk aja ya, main asal input aja. Nah, itu hati-hati ya, terutama juga kalau link-link yang Pak Soni, mohon maaf waktu yang kita berikan kurang satu ya. Menit. Oh iya, oke, saya percepat ya. Selalu curiga, intinya selalu curiga juga, bukan artinya ini kita waspada ya. Dalam kondisi curiga itu adalah kita waspada, karena seujung itu nggak boleh. Tapi dalam dunia digital itu kita harus selalu menekankan meningkatkan tingkat kewaspadaan kita ya, apalagi kalau ketemu ketika kita mengakses situs tersebut itu minta data-data pribadi kita, padahal sebelumnya kan kita udah login dan udah pernah mendata gitu kan, kemudian diminta lagi. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan, jangan sampai oh ya udah tinggalkan aja, kalau ragu tinggalkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman lanjut terus ya. Nah, kesimpulannya adalah QR code itu bukan hal yang baru ya, rekan-rekan semua pasti udah tahu penggunaannya masih sangat terbatas ya. Kalau yang saat ini memang masih sangat terbatas, tetapi dengan meningkatnya penggunaan smartphone ya, maka penggunaan di QR code juga akan meningkat. Nah, itu akan menyebabkan kemungkinan di mana para peretas akan menemukan cara baru untuk mengeksploitasi ya kelemahan dari QR code. Resiko QR code saat ini masih minim ya, masih sedikit karena penggunanya masih terbatas. Disarankan untuk tetap berhati-hati dan menggunakan aplikasi untuk scanning QR code ya, dan juga gunakan antivirus ya. Dan yang terpenting adalah bijak mencakap literasi digital. Artinya teman-teman di sini harus lebih banyak meliterasi ya. Kemudian dengan seperti itu mudah-mudahan akan terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Dah. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, lebih dan kurangnya ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Soni Maulana untuk penjelasan tentang QRE tersebut ya. Baik teman-teman, yang pasti dengan adanya QRE ini memang mempermudah kita dan tentunya harus berhati-hati juga ya teman-teman ya, terhadap kasus penipuan dan lain-lain tentang QRE ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk sesi tanya jawab ya teman-teman ya, yang sudah masuk di sini ya, sudah dipilih oleh tim kami di sini. Pertanyaan pertama untuk Kak Lavina dari Rini Humaira. Pertanyaannya adalah, apabila ini ada teman yang baik di dunia nyata tapi jahat di dunia digital karena merasa di dunia maya itu dapat menyembunyikan identitasnya, bagaimanakah cara menyikapinya? Silakan Kak Lavina. Iya, itu
Tadi kan aku sempat singgung juga karena di sosial media itu orang bisa berlindung dari akun bodong gitu kan, atau akun anonymous. Nah, caranya adalah omongin langsung. Jadi kita nggak akan bisa ngasih tahu apa-apa kalau nggak dikasih pelajaran kayak gitu. Nah, jadi akun-akun animus itu bisa kalian capture. Nah, terus misalnya kalian bisa posting di Instagram feed kalian atau mungkin di Insta Story dengan berserta dengan komennya yang jahat gitu ya. Nanti akan ada followers kalian yang akan mendm mereka atau ngasih tahu mereka gitu. Tapi pertama-tama sih kalian harus ngomongin itu sendiri ya ke teman-teman kalian itu yang suka komen aneh-aneh atau pakai akun bodong di sosmed gitu kan. Dunia nyata yang ngomongnya ya. Jadi kayak diomongin benar-benar dulu, terus dikasih tahu baik-baik. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah langsung dikasih tahu aja akun bodongnya itu mana. Terus berserta dengan komen dan postingannya yang menyinggung kalian kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi sih kayak gitu, selalu kayak gitu. Aku akan mengekspos orang-orang yang sexual harassment aku atau mungkin komen aneh-aneh sama aku yang membuat aku tidak nyaman dan membuat aku sedikit apa ya, tidak nyaman bersosial media gitu. Karena kan tujuannya di sini kita mau bersosial media tuh untuk seneng-seneng ya, untuk ngilangin stres, untuk menambah pengetahuan, bukan bikin stres, bukan bikin gondok, bukan bikin kita jadi males bersosial media gitu kan. Apalagi sekarang satu-satunya cara buat bersosialisasi sama orang lain itu adalah dengan sosial media di dunia digital kayak gitu, Mas Rio. Setuju sekali. Jadi langsung aja report spam atau enggak dikasih mental itu tadi ya. Kalau Vina di capture kemudian diposting di story atau apa. Ini kena mental loh yang pelakunya langsung. Iya. Ujung-ujungnya sih banyak orang nanti yang akan nge-report account bodongnya itu sendiri akhirnya ke-suspend sendiri gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Kak Lavina untuk jawabannya. Semoga bisa membantu pertanyaan tadi ya. Oke. Baik, dari pertanyaan untuk Kak Lavina, saya beranjak lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Hatima ya, untuk Kak Aryo Setiawan. Apakah etika secara umum yang ada di masyarakat ada persamaan dengan etika digital maupun etika bisnis? Dan secara prinsip, apakah etika digital harus diketahui oleh setiap pengguna sosmed agar mereka menjadi sosok yang lebih cakep digital? Silakan dijawab, Kak Aryo. Kalau secara ini sih memang beda banget ya, etika kita berperilaku sehari-hari dan bagaimana etika kita berdigital. Walaupun sebenarnya pada basicnya semua harus berlandaskan bagaimana kita mengaplikasikan etika itu sendiri. Karena kalau kita sudah mempunyai etika yang baik dalam berkehidupan sehari-hari, aku yakin banget dia akan mengaplikasikan etika itu di semua platform, bukan cuma platform digital aja, mau bisa itu dalam bersosialisasi secara man to man, secara manusia, mau itu secara secara digital maupun itu diaplikasikan kepada bisnis segala macam. Menurut aku kalau kita udah memegang baik bagaimana etika itu harus diaplikasikan, bagaimana etika itu berperan penting pada image kita, bagaimana etika itu bisa menggambarkan diri kita seperti apa. Menurut aku semua itu nggak akan terlalu banyak perbedaan kalau kita sendiri itu memang bisa memberikan vibes yang positif kepada apapun yang kita implementasikan etika itu. Dan buat teman-teman juga di sini, sebelum kita terlalu jauh mungkin ya, kita terlalu jauh belajar literasi, harus belajar etika dulu, karena aku dari dulu juga sebelum berkecimpung di suatu bidang itu selalu yang ditekankan sama orang-orang Oke, baik. Ini mungkin ada trouble nih ya dari Kak Aryo ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Aryo. Ya, nggak ada masalah. Mungkin ini jaringannya ya, kita tidak apa namanya sedang ada trouble ya. Baik, selanjutnya aku untuk gitu. Pak Yus.
Oke, baik, selanjutnya untuk Pak Yus ya, pertanyaan dari siapa nih? Dari Septian Reno ya. Barcode atau QR code sendiri merupakan sebuah kode yang dapat dipindai atau dicipur secara mudah. Bagaimanakah perihal boarding pass? Apakah bisa dihack ya Pak ya untuk boarding pass tersebut? Silakan. Oke, terima kasih ya. Biasanya saat ini boarding pass sudah pakai QR code ya, tapi itu sebenarnya kan untuk keperluan sesaat ya. Jadi pada saat mau boarding, di create, kemudian di sistem yang ada di maskapai ataupun yang sudah ada di bandara itu ya mengenali bahwa dia sudah terregistrasi pada saat sudah check-in lah ya di counter begitu ya. Jadi kecil kemungkinan kecuali itu orang dalam ya, kecuali karena itu tidak akses terbuka sistemnya. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi hanya khusus di bandara. Jadi mau diakses dari mana? Yes, kecuali orang dalam yang kemudian menambahkan data ke dalam untuk registrasinya itu untuk check-in, padahal dia tidak ada gitu ya. Kemudian orang masuk, katakanlah itu teroris begitu ya. Tiba-tiba begitu masuk ke palang pemeriksaan QR code yang terakhir, palang terakhir, dia lewat karena confirm gitu ya, karena ada orang yang sudah memasukkan datanya terlebih dahulu, padahal sebenarnya orang tersebut tidak ada gitu ya, tidak masuk dalam manifest pesawat. Nah akhirnya jebol, masuklah. Nah, kan kalau sudah di ruang tunggu kan sudah tidak ada pemeriksaan lagi tuh secara sistem ya, yang ada hanya pemeriksaan oleh petugas itu pun menggunakan kertas saja begitu ya, udah lewat gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan ya terkait dengan ini, karena kalau kembali ke pertanyaan, bisa nggak dijebol atau apa ya, itu mesti keterlibatan orang dalam. Jadi sebenarnya QR code ini dimanfaatkan kan untuk mempermudah proses untuk membuka gate itu ya, jadi tidak perlu lagi petugas-petugas memeriksa lagi, jadi langsung otomatis cukup ditempelkan langsung terbuka begitu. Saya kira seperti itu Mas Rio jawabannya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yus untuk jawabannya. Nah itu tadi ya teman-teman, yang pasti teman-teman kalau misalnya punya QR code apalagi atau barcode atau sekarang zamannya vaksinasi ya, nggak usah dipamer-pamerin di sosial media ya, itu karena memang ada data teman-teman ada di situ ya. Baik, semoga tadi bisa membantu pertanyaan tadi ya Pak Yus ya. Oke, Karya tadi nggak ada masalah, nggak apa-apa kalau misalnya tadi udah ada trouble, nggak ada masalah ya. Baik teman-teman, tak terasa ya, kita sudah 4 narasumber yang sudah memaparkan materi kali ini, luar biasa sekali, wow. Dan saya juga semangat dari teman-teman yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, luar biasa, walaupun ini adalah weekend ya. Mungkin teman-teman udah siap-siap pengen jalan-jalan, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bisa bergabung bersama kita semuanya. Kita belajar bersama di sini ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Kak Lavina. Terima kasih, semoga kita bisa dipertemukan lagi. Pak Yus ya, dan juga Karyo ya, dan juga Pak Sony Maulana. Luar biasa ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa dipertemukan lagi ya teman-teman ya. Baik, saya ingin membacakan dulu untuk 10 orang yang tadi sudah bertanya-tanya ya di kolom chat. Saya akan buka dulu nih ya, siapa aja ya yang beruntung ya untuk 10 orang tersebut. Baik, ada Rini Humaira, ada Fernando, ada Freddy Pradana Saputra, ada Rido Mulyawan Effendi, ada Maharani Putri, ada Septian Reno Widianto, dan juga ada Hatima, ada Penisa, ada Wike Tias, ada Muhammad Hafizi Ramadhani ya, betul, dan ada Randa Firman Putra. Baik teman-teman, nanti bisa dicek di story-nya litdik.kalimantan untuk nama pemenangnya ya. Karena masih harus ada proses untuk validasi terlebih dahulu nih teman-teman ya. Oke, harus ada validasi dulu agar pemenang yang kemarin ikutan, sekarang nggak bisa ikutan lagi. Karena satu orang cuma dapat satu kesempatan lagi untuk menang di acara ini ya. Baik, sebelum menutup acara hari ini, kita berfoto bersama yuk. Silakan dibuka untuk kameranya teman-teman. Yuk, kita berfoto bersama ya. Yang masih malu-malu silakan dibuka semuanya kameranya. Oke, sudah siap? Oke, baik. Hitungan ketiga semuanya menghadap ke kamera dan tersenyum ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah?
Oke, terima kasih banyak teman-teman di Pontianak Kalimantan Barat untuk semangat hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi kita ya di momen yang sama, yang pasti dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman narasumber yang sudah berbagi kali ini. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bijak di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tolong aku balolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Hello.
buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax.